sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah menangis gegera tak ada dalam foto pernikahan ayah dan bundanya belakangan viral di media sosial. Bocah tersebut tampak tidak terima saat melihat album foto pernikahan lantaran tak ada satupun foto dirinya. Pada awal video viral tersebut, ibu sang bocah tersebut memberitahu foto yang ia tunjukkan adalah foto pernikahannya. Begitu diberitahu, sang bocah malah marah ke ibundanya. "Jahat kali mamak," kata bocah itu sambil memukul pundak ibundanya. "Kenapa jahat?" balas ibundanya dalam video. "Mamak nggak ajak aku," jawab bocah tersebut dengan ekspresi sedih. Sambil tersenyum, sang ibu terlihat menggoda anaknya dan menanyakan kenapa tak ada foto anaknya dalam kumpulan foto itu. "Di mana kau di sini?" "Di foto Red, waktu menikah mamak." "Enggak ada kau kan?" "Menikah kami kan?" tanya sang ibunda yang langsung dibalas tangisan sang bocah. "Nakal kali mamak ini." "Jahat kali mamak, gak mamak ajak aku," timpal sang bocah sambil menangis. "Mana kau bangga ada bangkan nak? Dimanalah Noel ini? Kok enggak ada?" jawab sang ibunda kembali meledek anaknya. "Jahat kali mamak. Ku kasih tahu ke polisi. Mamak enggak bawa aku," pungkas anak itu dalam video tersebut. Sontak video tersebut mendapat berbagai komentar dari pengguna Instagram.